الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baik, mari kita awali, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan aqra jama'atan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبدم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Tahta al-mawdu ar-riba jarimah ijtimaiyah khatirah. Itu riba itu merupakan kejahatan sosial yang sangat membahayakan. Baik. Pijakannya adalah surah Al-Baqarah 275 sampai dengan 281. Pertama yaitu sabab nuzul. Coba dari sini. Ya. Idza bakana al-Abbas wa Khalid bin Walid syarikaini fil jahiliyah. Dulu Al-Abbas dan Khalid bin Walid itu pernah berserikat kongsi, ya, kongsi bisnis ketika masih di zaman jahiliyah. Nah, mereka ini yaslafuna bir riba ilan nas, ya, mereka ini memberikan pinjaman ribawi kepada orang-orang, yaitu dari Bani Thaqif. Fajal Islamu walahuma amwalun azimah fir riba. Maka kemudian datanglah tibalah Islam dalam keadaan mereka ini, baik Al-Abbas maupun Khalid, ini berhasil mengumpulkan pundi-pundi kekayaan
dari hasil riba. Fa'anzalallahu hadhil ayah, maka turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah oleh kalian semuanya baqiya minar riba. Ma baqiya minar riba, apa-apa yang merupakan sisa dari riba jika kalian betul-betul beriman. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu maka Nabi sabdakan setelah turunnya ayat ini, ala inna kulla riban min riba jahiliyah maudu. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tiap-tiap riba di zaman jahiliyah itu maudu, ya, harus diletakkan. Maksudnya apa? Harus di akhiri, harus dihentikan. Wa alu riba ad'afu ribal abbas, dan riba yang pertama-tama yang akan dihentikan adalah ribanya al-abbas. Ini hadis Nabi yang menjelaskan sebab turunnya surah Al-Baqarah ayat yang keberapa ini? Ayat yang ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ayat 278 ya. Ayat 278. Nah, sehingga dengan turunnya ayat ini maka kemudian model ribanya Al-Abbas maupun Khalid bin Walid ini harus diakhiri, harus dihentikan. Gitu ya. Baik. Ini sebab turunnya surah Al-Baqarah 278. Oke, kita lanjut pada tahapan diharamkannya riba. Al-Dwar allati marra biha tahrimu riba, yaitu tahapan-tahapan proses haramnya atau pengharaman riba. Minal mustahsin an nadhkura huna al-Dwar al-Dwaru allati marra biha tahrimu riba hatta nadriku sirat tasri'il islami, sampai supaya kita ini tahu rahasia dari pensyariatan dalam Islam, khususnya adalah tentang riba ini. Wa fi mu'alajatihi lil amradil ijtima'iyah, dan supaya kita juga tahu obatnya, ilatnya, terapi dari penyakit-penyakit sosial. Minal ma'lum anna tasri' al-islami saroh fi sunnati tadarruji fi taqriril ahkam, sebagaimana dipahami bahwa pensyariatan dalam Islam itu berjalan di atas yang namanya sunnah tadarruj. Itu apa? Selalu bertahap fi taqrir ahkam, dalam menetapkan hukum-hukum. Jadi salah satu ciri khas dari Islam itu dalam kaitannya dengan hukum, penerapan hukum itu selalu diberlakukan secara tadarrujan. Itu apa? Bertahap atau marhalian, tadarrujan marhalian.
Walaqad marra tahrimur riba bi arba'ati atwarin kama hadatsa bi tahrimil khamr. Dan tentang haramnya riba ini, kalau haramnya kan sudah jelas karena ini nasson, yaitu mantuk. Tentang haramnya riba ini langsung Allah yang menegaskan, yaitu apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ya, riba itu jelas sekali haramnya itu langsung Allah yang menyebutkan. Kalau haramnya musik, di Al-Quran tidak ada, di hadis juga tidak ada. Yang ada ma'azib, ma'azib itu yang ada, kalau musik tidak ada. Jadi untuk riba ini betul-betul disebutkan dengan sangat jelas bahwa riba itu Allah telah haramkan. Jadi tentang haramnya udah jelas, tinggal definisi riba itu apa. Yang Allah haramkan itu riba itu maksudnya apa dan bagaimana, kalau ada jenisnya, jenisnya apa saja. Nah, jadi proses haramnya riba ini atwar, ada beberapa daur, beberapa tahapan. Sebagaimana contoh lainnya, kalau tadi disebutkan bahwa penerapan hukum Islam itu bertahap, di antara yang lainnya adalah tentang tahapan pengharaman apa? Khamr. Ya, sama juga dia kata rujak, dia juga bertahap. Baik, dia tahapan yang pertama. Yaitu nuzila qawlu ta'ala wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaikahumul mut'ifun. Yaitu diturunkannya firman Allah Ta'ala, dan apapun yang kalian dapatkan dari riba, liar buah fi amalin nas, dalam rangka untuk menumbuh kembangkan yaitu hartanya manusia, fala yarbu indallah, maka harta itu tidak akan bertambah menurut pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah, adapun yang kalian berikan berupa zakat, yang kalian maksudkan, kalian kehendaki itu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ulaika humul mutifun, maka mereka itulah orang yang diberikan balasan yang berlipat-lipat ganda. Wa hadhihi ayatul karimah nuzilat fi Makkah wa hiya kama yadhhar laisa fiha ma yusyiru ila tahrimir riba. Ayat ini yaitu surah Ar-Rum ayat yang ke-39 ini ya, yang ataitu min riba. Nah, ini turunnya di Mekah. Nah, kalau kita baca, maka laisa fiha ma yusyiru ila tahrimir riba, maka tidak nampak, ya tidak nampak dalam ayat itu bahwa ada pesan yang jelas bahwa riba itu haram, kan tidak ada. Hanya apa, Allah firmankan fala yarbu indallah. Jadi harta yang di kembangkan dengan cara riba itu tidak akan berkembang pada sisi Allah, itu tidak ada, menurut Allah tidak ada perkembangannya. Nah, itu baru kemudian lawannya apa, zakat, itulah yang akan tumbuh dan berkembang. Jadi ayat
yang ke-39 Surah Ar-Rum ini ya baru sebatas kasih kode lah, sinyal bahwa riba itu tidak baik. Riba itu tidak datangan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan riba itu sebenarnya tidak, kalau tujuannya riba itu untuk menumbuh kembangkan harta, maka sebenarnya justru dengan riba itu hartanya tidak fala yarbu indallah, tidak ada tumbuhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma fiha isharatun ila ba'dillah ila bughdillah lirriba. Tentu isyaratnya apa dalam ayat ke-39 surah Ar-Rum ini? Ya isyaratnya hanya bagaimana Allah murka kepada orang-orang yang terlibat dalam riba. Wa anna ar-riba laisa lahu thawabun indallahi fa ya idzan mau'idzah salbiyah. Dan kemudian Allah ingatkan bahwa riba itu tidak ada pahalanya di sisi Allah, tidak ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian tahapan pertama ini baru sebatas mau'idzah salbiyah, itu nasihat salbiyah, nasihat yang sebabnya pasif ya, tidak secara langsung. Ini tahapan pertama. Yang pertama itu baru diberitakan kalimat ikhbari, berita bahwa riba itu tidak akan bisa mencapai apa yang dimaksudkan. Ya, nyari untung malah nggak bisa untung, kayak gitu ya. Mau berkembang malah nggak bisa berkembang. Gitu. Nah, tahapan yang kedua, nuzulullah ta'ala. فَبِذُلْمِنَ الَّذِينَ هَدُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. Tahap kedua itu turunnya ayat yang ke-160-161 dari surah An-Nisa. Maka disebabkan karena kedoliman dari orang-orang Yahudi, haramna alaihim tayyibatin, maka kami haramkan atas mereka apa yang baik-baik. Uhilat lahum, yang dulu dihalalkan atas bagi mereka. Wabisatim an sabilillahi katsiran, dan disebabkan karena yaitu mereka ini menghalangi manusia dari jalan Allah. Banyak mereka menghalangi, itu banyak sekali, berkali-kali. Wa akhdhimur riba, dan mereka mengambil riba, padahal waqad nuhu anhu, padahal riba itu dilarang, mereka dilarang untuk melakukan riba itu. Kalau ayat yang pertama tadi yaitu surah Ar-Rum ayat yang ke 39 itu turunnya di Mekah. Nah, kalau yang kedua ini turunnya di Madinah. Wa hadhil ayah madaniyah. Wa yatarsun qassahu Allah Subhanahu wa taala alaina min siratil yahud alladziina harram 'alaihim ar-riba. Dan ayat kedua ini pun belum langsung menyebutkan tentang haramnya riba, yaitu surah An-Nisa 161 ini. Yaitu apa? Isinya hanya berupa yaitu kisah perjalanan orang-orang Yahudi yang mereka ini Allah telah haramkan atas mereka riba. Fakaluhu, justru mereka malah memakan riba. Wastahaqqu 'alaihi al-la'nah wal ghadab, maka atas perbuatan mereka yang malah menghalalkan riba, para riba itu dilarang darinya, maka akibatnya apa? Istahaqqu 'alaihi al-la'nata wal ghadab. Ya, dia berhak ya untuk mendapatkan itu laknat dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga
Wa huwa ta'rimun bitalwih la bitasrih li'anna wikayah ancara ibn Yahud. Ya, maka untuk ayat yang kedua ini turun di Madinah ini meskipun belum terang-terangan yaitu penyebutan haramnya riba, tetapi dari ayat ini terdapat petunjuk yaitu apa? Tentang kejahatan orang Yahudi itu. Kejahatan orang Yahudi yang memakan riba itu sendiri. Walaysa fihi ma yadullu dalalatan qat'iyatan ala anna riba muharramun ala muslimin. Apalagi ini kisahnya orang Yahudi kan, bangsa Bani Israel. Maka belum ada petunjuk yang jelas bahwa riba itu, kalau berdasarkan ayat ini ya, surah An-Nisa 160-161 ini ya, tidak ada di dalamnya dani dalalatan qat'iyatan, dalil yang qat'i ala anna riba muharramun ala muslim, bahwa semuanya riba itu diharamkan atas orang-orang Islam. Nah, kemudian wa hadza nadhirun fi tahrimil khamr, tentang posisi tahapan kedua ini atau rusani ini mirip dengan pengharaman khamr, yaitu apa tahap keduanya pengharaman khamr itu wa yasaluna ka'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwa semuanya khamr dan judi itu di dalamnya terdapat dosa yang besar, tetapi ada beberapa manfaat bagi manusia. Al-ayah haitsu kana tahrimihi bitalwih la bitasrih. Maka dalam larang ini masih berupa talwih, berupa isyarat ya. Belum terang-terangan, belumlah kita sering belum terang-terangan, masih sebanyak talwih, yaitu isyarat. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, nuzulna qawlu ta'ala atau nazala qawlu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan riba yang apa? Ad'afan mudha'afa. Apa artinya? Berlipat ganda. Al-ayah wa hadhihi al-ayah madaniyah maaf wa fiha tahrimun lirriba sarihun walakinnahu tahrimun juz'i la kulli. Nah, baru kemudian di tahapan ketiga ini yaitu ayat yang ke-130 dari surah Ali Imran ini baru disebut wa fiha tahrimun lirriba sarihun. Jadi tentang haramnya riba dari ayat ini sangat amat jelas. 130. Nah, kemudian tetapi walakin tahrimu juz'i lagu tapi sayangnya haramnya ini belum seluruhnya, tapi baru sebagian, yaitu apa? Yaitu haram kalau ribanya itu pungutannya itu ad'afan mudha'afatan, itu berlipat ganda. Mafhumnya apa? Kalau enggak berlipat ganda ya masih boleh kan gitu, kira-kira begitu. Walaupun nanti dijelaskan ya tidak begitu ya. Nah, ini penjelasannya. Yud'ifu an sadadi ka'alil mustadi. Kemudian
haramnya itu, ya, haramnya pada tahapan yang ketiga ini. Itu li annahu tahrimun li naw'in minar riba alladhi yusamma ar-riba al-fahish. Huwa ar-riba alladhi balagha fi shana'ah wal qabah ad-dirmatul umya. Jadi kenapa ya, karena belum seluruhnya itu, hanya riba yang namanya riba fahish. Apa itu riba fahish? Yaitu riba yang balagha fi shana'ati wal qabhi ad-dirmatul ulya. Ya, fahish artinya keji atau sangat jahat, ya. Riba yang paling jahat, yang paling mengerikan. Karena apa? Karena utang yang ditanggung itu berlipat ganda. Jadi berlipat ganda itu pokok utangnya, misalnya 10 juta jadi 20 juta, jadi 30 juta. Jadi berlipat-lipat ganda begitu. Jadi balagha fil ijram an-nihayatul uzma. Jadi kejahatannya sampai puncaknya ketika riba itu riba fahish, yaitu riba yang berlipat ganda. Haitsu kanat dainu fihi yatazayatu hatta yusbiha ad'afan mudha'afatan. Jadi pokok pinjamannya itu terus bertambah sampai akhirnya ad'afan mudha'afatan, berlipat ganda. Yudifan sadadihi ka ahli mustadin alladhi istadana lihajatihi wa daruratihi wa wa yusbu tahrimul khamr til maratil thalisa. Nah, di sini mulai kita bicara hutang di era modern. Jadi, kalau hutang di zaman dulu itu contoh riba fahis ini, ya, ini model hutangnya itu adalah hutangnya orang miskin kepada orang kaya. Karena lihajatihi wadururatihi, yaitu karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, misalnya untuk makan, untuk minum, untuk tempat tinggal, untuk kebutuhan istilah sekarang sembako. Sembako itu artinya apa? Sembako apa aja? Beras. Terus? Minyak. Gula. Mie. Nanas. Kecap. Nanas. Kecap. Terus? Saus. Kurang apa? Nah, iya apa? Saus. Sambel. Bukan. Apa? Teh. Kopi. Sarung. Apa? Teh itu namanya parcel itu namanya. Duit 150. Nah, itu 9 bahan pokok. Nah, pertanyaannya coba yang antum tahu, apakah di dunia modern itu orang hutang itu hanya karena tidak bisa makan? Tidak. Yang lainnya untuk apa? Finansial. Ya, apa contohnya? Beli motor. Beli mobil. Beli rumah. Beli apa lagi? Tanah. Bis? Untuk apa bis? Bisnis. Nah, itulah yang kita harus hati-hati. Jadi ada
mulai ada pergeseran sejak adanya bank ya. Dulu nggak ada bank itu ya rentenir, rentenir, bank belecet teman-teman itu. Apa namanya apa itu? Ya lintah darah rentenir itu. Itu rata-rata kalau mereka ini kan memang karena orang butuh kebutuhan, nggak bisa makan, nggak bisa apa beli susu untuk bayinya dan sebagainya. Pokoknya untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau itu ya sudah terkena hukum ini sudah jelas. Ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau ternyata hutangnya itu bukan karena kesulitan ekonomi, justru malah mereka sedang ekspansi ekonominya untuk memperluas, memperbesar bisnisnya, mereka hutang bank. Jadi bukan karena nggak bisa makan, justru karena mereka pengen supaya untungnya lebih banyak lagi. Nah, makanya lebih banyak lagi gitu. Yang hutang ini orang yang sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya banyak hal, punya tabungan banyak dan macam-macam lah. Tapi mereka ingin mengembangkan bisnisnya itu dengan pinjam pada bank. Tempatnya uang kira-kira gitu. Nah, yang kayak gini ini perlu pembahasan tersendiri karena ilatnya, konsiderannya itu sudah ada beberapa kasus atau ada pergeseran. Itu bukan lihajatihi wali dorurotihi. Jadi berhutang bukan karena kebutuhan mendesak hidupnya dan juga bukan karena darurat. Nah, itu nanti pembahasannya tersendiri. Tapi saya hanya berpesan begitu. Jadi al-hukmnya duru ma'ilatihi wujudan wa adama. Hukum itu mengikuti ilatnya, mengikuti konsiderannya. Selama konsiderannya ada, hukumnya terus berjalan. Tapi kalau ternyata ilatnya sudah enggak ada lagi, hukumnya berbeda. Nah, itu untuk yang bisa dipahami ilatnya atau konsiderannya. Wawu yusmihu tahrim al-khamri fil marhalati thalisah aitu kana tahrim juz'iyan la kulliyan fi awqati shalah. Ini juga mirip dengan pengharaman khamr pada tahapan ketiga, yaitu apa? Hanya ketika sholat itu enggak boleh mabuk, adapun selebihnya masih boleh ya. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulu. Kenapa kok tidak hatta ta'lamuna? Kenapa? Ada? Ada hatanya. Baik. Nah, itu tahapan yang ketiga. Tahapan yang terakhir, tahapan yang keempat, wa fi hadhihi ad-dawr al-akhir. Al-akhiri nazal at-tahrimu al-kulli al-qati. Nah, baru tahapan keempat ini turun pengharaman secara keseluruhan dan qati dan sudah putus, sudah jelas. Alladzi la yufarriqu fihi al-Qur'an baina qalilin wa katsirin. Yang mana enggak dibedakan lagi sedikit atau banyaknya. Walladzi tatullu an-nusus al-karimah ala annahu qad khamma fihi at-tasri as-sama as-sama apa as-samawi bin nisba ila hukmir rima. Nah, pada tahapan yang ke empat ini di samping enggak bedakannya mana yang banyak mana yang sedikit ya, sedikit ya tetap haram apalagi banyak gitu ya. Nah, ini merupakan ayat yang terakhir turun yaitu tahapan yang keempat ya. Nah, maka sebagai apa tahapan yang terakhir ya, tahapan yang terakhir yaitu ketika turunnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam tafalu fa'dunu bi rahmatin minallah wa rasulih wa in tabtum falakum ru'usu amanikum la tadlimun wa la tudlamun. Orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah
sesariba jika kalian itu beriman. Maka jika kalian tidak melakukannya, maka fa'adhanu biharami minallah. Maka ya ketahuilah, yaitu adanya pengumuman perang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Tapi jika kalian mau tobat, maka bagi kalian adalah falakum ru'usu amalikum, yaitu pokok hartanya. Misalnya pinjamannya 1 juta diriba jadi 5 juta, maka yang 4 juta enggak boleh diambil. Yang hanya bisa diambil yang 1 jutanya saja, yaitu ru'us amwal, ru'us mal. La tadlimun wala tudlamun. Prinsipnya apa? Tidak boleh mendolimi dan tidak boleh ada kedoliman. Nah, ini juga mirip dengan wa'idil ayat al-karimah alati kanat al-marhatu nihaiyah fi tahrimi riba tusbihu al-marhatu nihaiyah fi tahrimi al-khamr fil marhatil rabi'ah minhu. Tentang tahapan keempat ini juga mirip dengan tahap keempatnya haramnya riba, ini juga mirip tahap haramnya, yaitu apa? Haramnya khamr. Ya, sama. Haitsu hurimat al-khamru tahriman qati'an jaziman fi qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam rijsun min amalish syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Fabi hadzal bayani yattadihu lana sirrat tasri'il islami fi mu'alajatil amrad al-ijtima'iyyati allati kana 'alayha al-arab fil jahiliyah fi sayr bihim fi tariqin tifataliki at-tadruj. Inilah salah satu rahasia pengharuman, tahapan pengharuman itu ya begitu. Jadi supaya tidak asal hukum itu diterapkan, tapi bikin kegaduhan atau ketidaksiapan. Karena prinsip hukum itu diterapkan untuk nyari maslahat, supaya lebih maslahat. Kalau kemudian tidak dibuat bertahap, akhirnya ketidaksiapan terjadi, malah penolakan, nanti malah timbul kekacauan gitu. Makanya hukumannya sudah, maaf, hukum yang sudah, yang berkaitan dengan sesuatu yang di masyarakat sudah parah atau sudah menjadi kebiasaan, itu untuk mengubahnya itu butuh waktu, butuh proses, tidak bisa langsung-langsung. Baik. Sekarang kita masuk ke poin keduanya, yaitu apa? Al-Hukam Asyariyah, hukum-hukum syar'i. Ayo sekarang gantian baca. Coba dulu. Ya. Al-Hukmu Mawwal ma huwa riba muharram fi syar'i. Fi syariat Islamiyah. Artinya? Riba. Kenapa riba diharamkan dalam syariat Islam? Ma itu apa? Apa? Apakah itu riba muharram dalam syariat Islam? Muharram artinya apa? Diharamkan. Diharamkan. Jadi riba, maksudnya itu riba itu yang bagaimana yang diharamkan di dalam syariat Islam. Terus? Riba alladhi haramahu Islam nau'an riba nasiyah wa riba fadl. Riba nasiyah. Riba nasiyah. Riba fadl. Amma awwal riba nasi'ah wa huwa alladhi kana ma'rufan fil jahiliyyati wa huwa an yaqridahu qadran qadran ma'inan min al-mali ila al-zaman qadran mu'ayyanan
قدرا معينا من المال إلى زمن محدود كشهر أو سنة مثلا مع اشتراط الزيادة فيه نظير امتداد الأجل. Artinya masalahnya. Yang punya pertama riba nasi'a, yaitu riba karena ma'rufan. Ma'ruf. Yang sudah diketahui di zaman jahiliyah. Sudah dikenal sejak zaman. Sejak zaman jahiliyah dan yukrodu. Wahwa ayukridahu dan yaitu berupa. Yaitu berupa pinjaman ma'adina. Meminjamkan harta yukridahu qadar muayyanan dengan kadar yang tertentu minal mal dari harta ila zaman dari waktu ila zaman mahdudin untuk waktu yang terbatas. Kasyahrin atau sanatin seperti bulan. Sebulan atau setahun. Masyarat yang siada di dengan syarat tambahan di dalamnya. Nadirun setara dengan imtidadil ajal, perpanjangan penyaluran waktu. Jadi jenis yang pertama itu apa? Namanya riba nasi'ah itu. Orang pinjemin itu enggak riba, maksudnya awalnya enggak riba, misalnya pinjam berapa? 1 juta. Kapan balik? Sebulan. Ya udah kalau sebulannya baliknya 1 juta itu. Mulai jadi masalah ketika enggak bisa mengembalikan tepat waktu. Bilangnya sebulan, ternyata sudah sebulan lebih seminggu tidak ada berita. Maka inilah kemudian memunculkan riba an-nasi'ah. Itu apa? Ma'astirati ziyadah bihi, dengan mempersyaratkan tambahan kalau meleset. Kalau meleset itu riba an-nasi'ah. Kalau perbankan, bank komersial ribanya itu dari awal pinjam apa, pinjam sekian atau apa, pinjam mobil, maka langsung mulai bulan pertama itu nyicil itu sudah langsung kena bunganya, ribanya. Kalau riba nasi'ah enggak gitu, selama dia itu tepat janji maka tidak dikenakan, baru lewat waktu. Nah, lewat waktunya itulah yang akan dikenakan. Itu kalau di perbankan itulah namanya kartu kredit. Kartu kredit itu begitu, dikasih waktu 42 hari kalau enggak 45 hari. Selama setelah dia pinjam itu 45 hari dikembalikan maka tidak dikenakan biaya apapun. Tapi kalau udah lewat 45 hari nah baru terkena ribanya itu. Nah, jadi yang dimaksudkan riba nasi'ah ini adalah modelnya itu, misalnya setahun, pinjam setahun berapa? 10 juta. Pas 12 bulan dia kembalikan, maka dia hanya 10 juta itu. Tidak ada penambahannya, itu namanya riba nasi'ah. Kalau sudah lewat sebulan, nah baru kemudian, oh karena lewat ya, saya nggak mau dikasih 10 juta, harus tambah berapa? 11 juta misalnya gitu. Itu ya. Lanjut. Antum. Qala Ibnu Jarir Tabari rahimahullah inna rajula fi jahiliyah fil jahiliyah yakunu lahu akhir anni. Akhir anni dinaka wa azika. Dainaka. Dainaka wa azika mudha'afa. Panaha. Panaha. Allah azza wa jalla fi islamihim anhu. Artinya innar rajula, sungguhnya seorang pemuda
Muda yang mana? Muda jahiliyah. Mudanya dari mana? Dari mana? Ya muda itu yang mana itu? Seorang muda. Seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Mau muda mau tua enggak apa-apa. Muda boleh, tua boleh, yang mana? Sebenarnya seorang laki-laki jadi ya. Ya kudu lahu ala rajuli. Meminjamkan hartanya kepada laki-laki lain. Ila? Ila ajalin. Sampai apa? Ila ajalin sampai apa? Sampai saya tiba. Sampai saya tiba. Ya sampai waktu tertentu. Terus? Fa'idha maka ketika halal ajalu ketika jatuh tempo tolabau maka ia meminta dari sahabatnya maka sahibnya itu maksudnya pemilik hartanya pemilik hartanya maka dia berkata Bayakul lagi alaidain maka berkatalah orang yang berutang akhir ani dainaka artinya apa? akhir artinya itu apa beri tangguh akhir ani kasih aku tangguh maksudnya tolong dibelakangkan tolong diakhirkan Dainaka. Apa dainaka? Hutang. Hutangnya apa? Dainaka hutang. Ka. Hutangmu. Terus? Ditambahkan atasku. Dan aku tambahkan kepadamu. Kepadamu. Harta. Hartaku. Hartamu. Hartamu. Mereka melakukan itu. Mereka siapa? Berapa orang ini? Dua. Maka dua orang itu sepakat. Oke, kalau gitu. Ya. Terus? Maka. Fadzalika. Orang itu. Mana orangnya? Fadzalika. Maka itu adalah riba al-du'afan. Berlipat. Berlipat. Ganda. Abad ganda yang. Fanahahumullah azza wa jalla. Maka Allah melarang mereka fi islamihim anhu. Setelah mereka masuk Islam. Nah gitu. Ini awalnya itu tidak riba di yang namanya riba yang jenis pertama ini yaitu riba nasiah ini dikenakannya riba itu kalau sudah terlambat kalau gak terlambat itu enggak itu riba nasiah nah, sebenarnya kalau anggap aja masa transisi ya di Indonesia ini Indonesia kan sudah riba dari awal maksudnya dari bulan pertama ya sudah langsung pokoknya berapa, bunganya berapa kan gitu. Ya, kalau riba nasiah itu enggak penghargaan atas apa namanya itu, ketepatan janjinya itu enggak dikenakan apa-apa. Baru ketika meleset itu baru dikenakan. Gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tahapan, Indonesia bisa dengan cara begitu kalau mau membantu rakyatnya atau pelaku usaha atau apapun itu ribanya itu diberlakukannya itu jangan dari pertama hanya ketika meleset saja itu masih mending daripada dari awal sudah jadi gak ada bedanya bulan pertama itu
penghargaannya kepada orang yang berutang, yang pinjem itu, yang dapat pinjaman maksudnya, itu enggak ada. Kalau riba nasiah itu enggak gitu. Nasiah itu kalau on time, tepat waktu, ya ya enggak dikenakan apa-apa. Terus mungkin banknya bilang gini, lah gitu saya nanti kan bangkrut kita karena enggak dapat apa-apa, kerja bakti, lah untuk gaji karyawan kami yang gajinya besar-besar bagaimana? Nah itulah apa namanya si malaka, kayak lingkaran setannya begitu. Tapi sebenarnya itu kan luar biasa kalau ada debitur, yaitu orang yang berutang itu bisa melunasi tepat waktu, sebenarnya kan itu udah poin tersendiri gitu kan. Nah itu riba golongan atau jenis yang pertama, ya riba nasiah. Ya. Nah kalau yang kedua ini, maaf, masih riba nasiah. Jadi proses ribanya itu yang menetapkan bukan dari yang minjemi, tapi yang pinjam. Dia ngomong sama orang yang minjemi, bos, saya ternyata belum bisa mengembalikan sekarang ya. Gimana kalau tolong saya kasih waktu sebulan? Kemarin kan saya pinjamnya 10 juta. Kalau sampean mau menambahkan waktu ke saya sebulan, maka nanti ketika sebulan ini saya akan tambah wa azidan ka ala malika. Jadi yang nambahin, yang punya inisiatif nambahin itu bukan yang meminjam, tapi yang pinjam, debiturnya lain. Itu riba nasiah. Jadi jauh lebih sopan kan, jauh lebih sama ribanya, tapi jauh lebih baik daripada yang pertama tadi, yang bukan yang pertama, yang sekarang berlaku di Indonesia misalnya, yaitu mulai dari bulan pertama misalnya kredit rumah dengan cara riba misalnya 15 tahun. Nah itu langsung cicilannya itu diagonal, banyak orang yang gak tahu cicil sama pokoknya itu diagonal. Ngerti diagonal? Nah itu maksudnya kalau persen. Bisa? Bisa. Permanen? Enggak, bukan. Oh. Jadi kalau banyak model bank sekarang ini, pinjaman sama bunganya itu sifatnya diagonal. Ini pokok utang, ini bunganya. Biasanya ini 10 tahun ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh. Misalnya nyicilnya flat, nyicilnya sama tiap bulan sama, misalnya 1 juta tiap bulan 1 juta, terus ya. Nah, kalau yang berlaku sekarang umumnya bulan pertama itu bayarnya 1 juta, tapi untuk pokoknya 50 ribu, bunganya 950 ribu. Jadi sejutanya itu ngitungnya 50 sampai 950. Nanti balik bulan kedua 60 ribu, ini 940 ribu. Tambah bulan ketiga 70 ribu, ini 930 ribu. Ini bunganya itu besar banget. Ini berapa kalinya? Pokoknya banyak orang kaget. Sudah nyicil 5 tahun pokoknya masih 90%, padahal sudah nyicil 5 tahun. Ya karena begini, pertama itu hampir habis untuk bayar bunga. Itu kejam sekali. Padahal di zaman jahiliyah itu namanya riba nasiah itu enggak gitu. Selama sesuai dengan perjanjian tidak dikenakan bunga. Baru kalau meleset baru yang utang itu menawarkan, ya udah ini resiko yang dari saya karena saya
nggak tepat janji, saya tambahin. Bukan atas permintaan yang minjemi, tapi itu inisiatif dari yang pinjem. Itu namanya riba nasihah. Wa dan nau, fi, wa dan. هذا نوعي من الربا من الربا ويستعمل الآن في البنوك والمصارف مالية حيث يأخذون nisbatan nisbatan muayyanatan fil mi'ah fil khamsah ka khamsah au asyara fil mi'ah yadfa'una al-amwala ila syarikati wal afrodi. Nah, ini menurut beliau, seandainya sopi ini adalah apa? Inilah jenis riba nasihah, riba yang musta'mal'an fil bunuk, yang dipraktekan, dilakukan saat ini di bank-bank konvensional dan juga penukaran uang. Karena bahaya itu yahuduna nisbatan ma'ayana fil mi'ah, karena mereka mengambil nisbah ya, persentase misalnya 5%, 10%. Kemudian yadfa'una al-amwal, kemudian apa? Uang itu diserahkan kepada syarikat ya, bank misalnya, atau secara personal. Nah, ini sebenarnya kalau mengikuti apa namanya contohnya, ini contoh yang disebutkan ilmu At-Tabari, ini sebenarnya enggak seperti yang dipraktekan perbankan kan, karena kebalikannya kalau perbankan itu mereka yang menetapkan bunganya, padahal riba nasihah di sini yang menetapkan siapa? Yang mengutang, yang berutang, yang minjam gitu. Jadi sebenarnya enggak. Nah, makanya sebenarnya yang lebih tepat itu bukan praktek perbankan atau penukaran uang, tetapi yang lebih tepat contohnya itu ini kartu kredit. Hukum kartu kredit itu lebih tepat sebenarnya, untuk lebih mirip dengan riba nasiah misalnya. Itu apa? Tidak dikenakan bunga selama minjemnya itu dikembalikan tepat waktu. Itu adalah hukum kartu kredit. Jadi misalnya mbak punya kartu kredit itu belanja sebulan 1 juta, dikasih waktu sebulan, selama sebulan itu dikembalikan cuma 1 juta aja. Nah, ini baru kemudian ternyata sudah lebih lewat sebulan dia nggak bisa bayar, baru kemudian dikenakan bunganya. Nah, itu sedikit koreksi lah itu dari kitab ini, nah, karena mungkin beda ya, beda. Sebenarnya di Indonesia ya enggak seperti yang beliau sampaikan tadi. Nah, baru jenis yang kedua. Apa itu? Amthani riba al-fadl. Riba al-fadl, huwa alladhi wadahathu as-sunnah. As-sunnatu السنه النبويه النبويه
madariyah itu yang mana? Madariyah itu al-mutahharatu. Bahwa an-yami syai mana syai'unya? Ay ma ziyadati ahad ini wadu ini Adapun yang kedua, amatsani. Adapun yang kedua, yaitu riba fadl. Yaitu riba yang meletakkan, menjelaskan. Riba yang dijelaskan dalam sunnah Nabawi yang suci. Nisaba fa walladhi waddahat husunnatun nabawiyatul mutahharatu. Berarti faedahnya apa? Sunnah. Itu apa berarti? Riba fadlah riba yang sunnah. Sunnah biya mutahhara menjelaskannya. Nya mana? Riba fadl. Hunya balik ke riba fadl. Waddahat hu waddahat ribal fadli as-sunnatu nabawiyatul mutaharatu. Yang kedua riba fadli itu ya, caranya bahwa huwa ayyabi'a asyai'a biladirihi ma'azidati ahadil iwadu ini ala akhor. Itu misalnya menjual sesuatu, membeli berarti, membeli sesuatu dengan yang serupa, misalnya kurma. Di pasar ada kurma kok bagus, dia pengen membeli dengan cara dia punya kurma juga. Sama-sama. Kemudian karena lebih bagus apa kurma yang dijual, akhirnya dia bilang gini, saya mau beli kurma ini dengan kurma yang saya punya. Terus punya saya ini saya tambahin setengah kilo, jadi satu setengah kilo jadinya. Punya satu setengah kilogram kurma dipakai untuk membeli kurma juga satu kilo bukan satu setengah. Itu namanya riba fadl itu begitu. Ya. Ini semuanya gitu. Wal qaidatul fiqhiyah fi hadzal naw min at'amri ya annahu idza ittahada al-jinsan arama ziyadah wan nisa wa idza ikhtalafa al-jinsan
hal tabadul tunan misalnya. Jadi kalau lain barangnya itu baru enggak apa-apa. Selama masih sama itu enggak boleh ya. Jadi misalnya kurma dengan gandum, kan beda ya. Beras dengan jagung, dengan sagu misalnya, dengan ketela, itu udah enggak apa-apa. Tapi kalau sama-sama berasnya, satunya beras bulog, satunya beras buluk, ya satunya beras IR apa, kan sama berasnya. Nah, walaupun kita tahu harganya beda, maka enggak boleh. Terus solusinya gimana kalau orang pengen, saya punya produksi banyak, panen banyak, ribuan ribu ton, tapi beras kualitas rendah, harganya di pasaran 10.000. Sementara saya pengen makan nasi yang berasnya itu harganya 20.000. Berarti dua kali lipatnya kan? Supaya enggak riba gimana caranya? Rentang. Di jual dulu. Punyanya dijual dulu. Enggak usah dikaitkan dengan yang mau dibeli. Pokoknya saya mau jual ini. Kalau nah, tukar tambah barang sama aja. Kalau apa? Tukar tambah barang gitu. Misalnya apa? Tukar HP nih. Sama-sama HP-nya. Beda. Ya tapi sama-sama HP-nya kan, ya itu nama satu jenis namanya. Gak boleh. Nah, maksudnya kalau tadi itu apa? Apa namanya? Saya tambahin sekian gitu. Nah terus caranya gimana? Ya, dijual aja. Dijual, jual dulu. Makanya kan sebenarnya tukar tambah itu hanya omongan aja. Coba kalau kita ke apa namanya ke counter HP itu kan aslinya kan ya kita dihargai dulu aslinya. Saya mau tukar tambah HP kan bilangnya gitu kan, kenyataannya apa kan bukan tukar aslinya bukan tukar tambah kenyataannya itu apa, ini harga yang baru ini 2 juta, punyamu 200.000, makanya nambahnya baru 1,8, itu sebenarnya bukan. Ini bukan tukar tambah, aslinya itu punya kita tuh dibeli 200.000 karena harga HP yang baru 2 juta maka kita nambah 1,8 tuh. Jadi sebenarnya tukar tambah itu omongan aja, kenyataannya itu ya barang kita dihargai sekian baru kemudian. Nah kalau yang kasusnya riba fadl ini ya khususnya makan pokok, contohkan waktu itu ya kurma sejenisnya lah gitu, hanya beda kualitas grade-nya beda. Nah, itu makanya untuk keselamatan apapun itu barangnya, bukan cuma makanan pokok, punya kalau ini apa harus ada harga dulu, harganya berapa, dihargai berapa. Kalau nggak ada harganya nanti kuatirnya nggak jelas, ini akad apa namanya ini. Kalau ada jelas harganya kan enak, yang punya kita tuh harganya berapa dulu baru kemudian baru kita terasa, waduh ternyata saya harganya murah, saya nggak jadi gitu. Jadi saya jual sendiri dulunya, saya jual sendiri itu lebih bisa tinggi nilainya. Nah, itu karena sebelumnya nggak tahu kalau itu dari rendah gitu. Nah itu botaudihan li hadil qaidatil fikhiyah ditaknakulu idha aradna mubadalataan ainun bi ainin ka zaitun bi zaitin au kamun bi kamhin au inabin bi inabin au tamrin bi tamrin hurimat az-ziyadah mutlaqan la tutabaru al-jawdah wa radah. Nah, jadi prinsipnya ini apa, kalau kita mengendaki pertukaran barang dengan barang, misalnya minyak dengan minyak ya, apa anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, maka diharamkan secara mutlak
adanya penambahan karena jenisnya sama, minyak dengan minyak, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, itu yang gak boleh. Tapi wa idan ikhtalafatil ajnas kakum bisairin au zaitun kitamrin masalah jazat ziyadah fihi bisaratil qabd. Ya, tapi kalau misalnya minyak dengan kurma, kurma dengan anggur, anggur dengan minyak, maka itu menjadi buli. Yang penting karena dia merupakan makanan pokok, itu harus kontan. Harus satu juga. Karena apa? Kenapa kok jual beli sifatnya pertukaran barter yang berbeda? Berat apa jenisnya, misalnya tadi anggur dengan kurma, kenapa harus kontan? Karena kalau nggak kontan apa, bisa jadi sudah jadi busuk, berubah kualitasnya, ya hanya berganti jam itu udah bisa berubah ya, makanya harus kontan. Baik, yang terakhir al-hukmusani hal yibaw al-riba al-qalil al-muradu min qawli ta'ala la ta'kulu riba ta'afan mudha'afatan. Hukum yang kedua adalah apakah dibolehkan riba kalau sedikit, biasanya bunganya hanya 0,5% setahun, padahal umumnya yang berlaku 15%, jadi ada yang berani hanya 0,5%, berarti bunganya gak sedikit banget. Apakah boleh ketika sedikit itu? Ya, terus yang kedua, kenapa ada ayat la ta'kulu riba ta'afan mudha'afah? Jangan kamu makan riba yang berlipat ganda. Yaitu batu du'afa ini ma'ani min muslimnya al-asr. Sebagian orang-orang yang lemah imannya dari kaum muslimin di era sekarang ini. Ila anna ar-riba al-muharramah innama war riba al-fahish alladakunu an-nisbabi murtabi'ah, yaitu ya riba darma adalah riba yang bunganya tinggi banget, ya riba fahish, ya itu nisbahnya murtabi'ah. Yusdumilu al-istighlalu hajatin nas, ya ini betul-betul mencekik, betul-betul menyusahkan ya karena besarnya itu. Amar ribal qalil alladzila tatajawaz nisbatu isnain aw salasa fil mi'ah fa innahu ghairu muharramin. Adapun kalau bunganya hanya 1-2%, 3% setahun, ya maka ini tidak termasuk yang diharamkan. Itu hujahnya orang Jawa ba'du du'afa'il iman. Hujahnya orang yang lemah imannya. Wa yatajuna ala da'awahum al-ba'dina bi'anna Allah tabaraka wa ta'ala innama harrama riba idha kana fahisan hayatul qala barwa ta'ala adukul riba adawul da'afa. Karena mereka berhujah ya mendakwakan dengan dakwaan yang batil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sunyanya mengharamkan riba yang disebut dengan fahisah, karena Allah katakan apa, la taqul riba ad'afan mudha'afa. Fa na yunama ja'a masyrutan wa qayyadan bi hadzal qayd wa huwa kaunu mudha'afan ad'afan katsira. Maka jelas sekali yang diharamkan dalam ayat ini maksudnya adalah yang berlipat ganda sangat banyak. Bagi dalam yakun kadari kawakana tunis babi yasiratun bala wajahun wajaha litahrimihi. Berarti kalau sampai bunganya kecil banget, ringan, berarti tidak ada alasan untuk pengharumannya. Itu alasan orang yang mimba di du'afa il iman, orang yang lemah imannya. Alasannya apa? Pertama, inna qawlahu ta'ala ad'afa mudha'afatan laisa qayyadan wala syartan.
Karena sebenarnya atau malam itu bukan pengikat dan juga bukan syarat. Jadi tarkib kalimat di sini apa mutab itu bukan syarat, bukan pengikat. Wa innama huwa li bayanil waqi alladzi kana ta'amul alai ayyamal jahiliyah. Tapi ini maksudnya hanya apa? Penjelasan realita, jangan realita di waktu itu di zaman jahiliyah itu ribanya itu at'aban mudha'afatan. Realitanya. Karena realitanya begitu, maka ayatnya ini menjelaskan realita itu. Maka realita itu hanyalah menjadi penjelasan, bukan qayadnya, bukan syarat. Kama yatadahu min sababin nuzul walitasni'i alihim yana fiha idil mu'amala zulman sarihon wadwan al-mubayt mubina itu kanu yakuduna riba mudha'afan atau apa ngerti. Jadi itu hanya menjelaskan realita waktu itu, bukan dipakai untuk menjadi qayad atau syarat. Yang kedua, innal muslimina qad ajma'u 'ala tahrimi riba qalilatan qalilu wa katsiru. Sesungguhnya kaum muslimin sudah ijma' tentang haramnya riba baik sedikit maupun banyak. Fa dal qawlu yu'tabaru khurujan 'ala ijma'i kama la yakhruan jahlin. Berarti pernyataan itu keluar dari ijma'. Ya, karena mungkin mereka tidak paham usul prinsip-prinsip syariah. Itu ya. Terus yang ketiga, naqul li jahliha wa li jahla min ansabil muta'allimin atu'minuna bi ba'di dari kitab atau purun bi ba'di. Maka kami katakan kepada mereka ini, apalagi yang setuju dengan pikirannya itu, kenapa kalian itu mengimani sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lain. Ini falimada tahtajuna bihadil ayati ala da'wakum al-batilah. Kenapa kalian berujar dengan ayat ini dengan klaim-klaim yang batil. Wala taqra'una qawla ta'ala wa halallahu bay'a wa riba. Dan kenapa tidak membaca ayat wa halallahu bay'a wa harrama riba. Wa qawla ta'ala ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. Dan kenapa tidak dibaca ayat takutlah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Dan juga wa qawla ta'ala yamakullahu riba yurbis sadaqat. Allah menghapus riba dan menutup syukurkan sedekah. Hal fi hadhil ayati ma yuqayyadu riba bil qalil aw al katsir wa lam di mutlaqun. Apakah di ayat-ayat yang disebutkan tadi ada pembedaan antara riba yang sedikit sama yang banyak? Kan tidak ada. Kata ini ka qawlu ta'ala qawlu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jabir la'ana Rasulullah lam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Dan kenapa tidak membaca hadis Nabi Allah Rasulullah melaknat pemakan riba, kemudian yang dikasih makan riba, kemudian pencatatnya dan dua saksinya, mereka statusnya sama. Riba muharraman bi jami'i anwa'i bin ususil qat'iyyah. Riba itu diharamkan dari segala jenisnya dengan nas-nas yang meyakinkan. Wa qawlu katsir fil khurma sawa, dan sedikit banyak dalam pengharuman itu adalah statusnya sama. Rasulullah haitsu qol, maka benarlah firman Allah ketika Allah berfirman yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu yuhibbu kulla kafarin atiq. Allah telah yaitu menghapuskan riba dan menubuh subrakan sadaqah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kufur lagi banyak dengan dosa. Ya, kesimpulannya apa? Satu, ar-riba jarimatun ijtima'iyyatun wa diniyatun khatirah. Riba itu merupakan kejahatan sosial, kejahatan agama yang sangat membahayakan. Dua, riba min al-kaba'ir allati yastahiqu shahibuha 'adzabun nar.
riba itu merupakan dosa, salah satu di antara dosa-dosa besar yang pelakunya itu berhak untuk mendapatkan siksa neraka. Yang ketiga, al-qalilu minar riba wal katsiru fil hurmati sawaan. Sedikit atau banyak dan riba itu posisi pengharam keharamannya sama. Keempat, ala mukmini ayyakifa inda hududi syar'i bijtinabi ma haramallahu alaihi. Wajib bagi orang beriman itu untuk mensikapi hukum-hukum atau batasan syariat itu dengan menjauhi apa-apa yang Allah haramkan. Dan yang terakhir, asila alladhi ya'simul muslima minal mukhalafat innama huwa taqwallah. Senjata yang bisa melindungi kaum muslimin dari menyelisih begitu itu adalah takwanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu saya kira. Ustaz. Iya. Misalnya ini Ustaz, apa ada kejadian Ustaz? Kejadian apa? Ini apa, misalnya seorang abi Ustaz. Abi ini sudah mencari pinjaman kemana-mana. Terus? Terusnya nggak ada Ustaz, adanya cuma di bank. Terusnya